Video ini viral. Pengendara sepeda motor ugal-ugalan mengebar knalpot yang bising menjelang ibadah sholat Idul Fitri di Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Sepeda motor tersebut berhasil melarikan diri. Kedua pelaku akhirnya tertangkap Satreskrim Polres Cianjur. Ternyata keduanya masih di bawah umur. Keduanya sempat bersembunyi di rumah kerabat, bahkan mengubah warna motor dan knalpotnya. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku beraksi di bawah pengaruh minuman keras. Keduanya mengaku kesal pada salah satu jamaah yang sempat berpapasan. Bahwa peristiwa tersebut terjadi di depan Masjid Al-Furqan yang dipicu oleh adanya perselisihan pada saat di jalan. Jadi tidak di lokasi tersebut, tapi pada saat di jalan, tepatnya di Kampung Malaysia. Polisi mengamankan barang bukti knalpot bising yang sudah diganti, kaos pelaku, helm, dan sepeda motor. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal mengganggu ketenangan dengan ancaman kurungan minimal 3 hari atau maksimal 3 minggu.